Oke, ini parkirannya ya, parkiran mobil, motor juga di sini. Jadi Grand Canyon itu sekarang udah luas ya, nggak kayak dulu. Ini cukup luas. Di sana ada kolam ya, kolam renang. Ini parkiran mobil, ada warung-warung juga. Kita juga bawa pakai mobil tadi, jalannya cukup bagus ya. Walaupun jalannya makin ke dekat lokasi makin kecil, tapi cukup bagus. Oke, kita masuk. Nah, sayang ya, lagi kering ya airnya ya. Ini walaupun musim hujan, inilah ya salah satu sekarang yang terjadi di Karawang Selatan. Banyak kekeringan. Ini indah kalau sebenarnya kalau lagi tinggi air. Oke, ini perbatasan belah sana Bogor ya. Belah sana Kabupaten Bogor. Ini Kabupaten Karawang sebelah sini, jadi Grand Canyon ini di Sungai Ciomas. Ini Sungai Ciomas ini perbatasan antara Karawang dengan Bogor ya. Tuh ya, sayang lagi surut airnya. Ini kalau ibaratnya lagi air banyak enak ini untuk pada berenang. Makanya disediain tadi kolam renang di parkiran, ada kolam renang ke bawah, ada yang renang, nanti kita coba masuk ya. Oke, inilah Grand Canyon ya, di bagian bawahnya. Grand Canyon ini dari pusat kota Karawang bisa ditempuh dengan jarak 45 kilo ya. Ini lokasinya, Grand Canyon ini ada di Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Ini perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Ini di lahan perhutani. Ini mulai dibuka tahun 2017. Sebenarnya sempat diramaikan juga kita di Facebook, di Karawang Info, cukup ramai. Dulu masih asri, sekarang mungkin karena efek ada pembangunan ya, jadi di tembok di ini memang jadi agak-agak sempit ya. Ini kebetulan airnya lagi surut ini. Grand Canyon ini. Nanti kita lihat kenapa, lihat ke dalam ya, kenapa bisa disebut Grand Canyon mini. Kita lihat ke dalam seperti apa. Ini bagian luarnya. Sekali lagi air mengalir deras. Ini dari Sanggabuana ya ke atas ya, Gunung Sanggabuana. Oke, selamat datang di wisata Grand Canyon. Ini pintu masuknya ya, gerbang masuknya. Ini ada tiketing. Tiketingnya satu orang 10.000 ya, untuk orang dewasa ini. Di pintu masuknya. Tuh, ya. Tuh. Penyewa anak. Pelampung. Ini banyak warung-warung ya, jual baju renang. Aduh, ada penyewaan pelampung, penyewaan ban di sini. Ini tulisan Green Canyon-nya ya, Green Canyon Karawang. Oke, kita mau berenang ya, guys ya. Guys, berenang. Diusahakan pakai pelampung ya untuk keamanan, karena ada yang 1 meter sampai 3 meter ke dalam. Jadi ini 15.000 untuk satu pelampung. Oke, kita mau berenang. Udah pakaian kostum lengkap ya, Teh ya. Oke. Tuh ya, kita ini mau berenang, misalkan pakai kostum. Ini anak juga boleh ya. Itu tadi kita lihat di bawah, bagian bawahnya, kita ke bagian Green Canyon-nya di atas ya.
Jadi Green Canyon ini diapit sama tebing-tebing. Jadi lokasinya sekali lagi ini di Desa Madalasari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Berada di kaki Gunung Sanggabuana. Tuh kita lihat udah banyak ya. Udah banyak peserta di sini. Ya, sok turun, turun. Pelan-pelan jangan loncat, ada batu. Tuh, ini nggak boleh loncat dari sini ya, ini bahaya ya. Oh, kita sudah turun ya. Ini jadi warnanya putih hijau, makanya disebut Green Canyon. Ini agak dalam ke sini ya teh. Oke ya, Green Canyon itu awalnya kan ada di daerah Pangandaran ya, Ciamis. Bisa bawa anak, makanya pakai pelampung. Itu cukup dalam ya, kita udah coba ke sini ini bisa sampai 2 meteran ya, makanya harus pakai pelampung. Airnya lumayan dingin, sejuk. Ini di mana ini? Di Green Canyon Karawang. Oke, enak ke tempat ya? Enak. Segar airnya ya? Airnya dingin. Oke. Ya, sekali lagi wisata alam Grand Canyon ini dibuka tahun 97. Sekarang di Bendung enak, itu banyak bangunan-bangunan pendukung juga. Dulu awalnya kita sempat pilarkan di Karawang Info, sempat populer Grand Canyon ini. Dulu belum sewah ini, tapi ini mungkin faktor kebersihan aja ya yang harus dijaga nantinya ya. Ini bukan hanya dari warga Karawang nih, dari luar Karawang juga banyak saya lihat tadi. Oke ya, ini suasana di dalam ya. Ini sama ada sebut Green Canyon karena memang warnanya kehijauan. Ini udah mau nyampe ke dalam ini. Ini lumayan, ini sampai 3 meter ini. Jadi bisa loncat juga ke sana, aman ya. Batu-batunya karena dalam. Ini banyak yang foto-foto juga di sini. Ya, di sana ada mata airnya. Oke.
ombak. Ombak ya paling. Oke, ini Grand Canyon ya, lihat ya tebingnya lumayan ya. Ke sana ada Curug Ciomas ya, itu yang disebut Curug Ciomas, Curug Grand Canyon. Lumayan ya, bisa loncat ya, ini cukup aman. Tadi saya udah coba, itu anak saya ya bersama adik. Sok teteh sekarang, ayo. Oh jangan, tolong lo kak. Sok lojat, ke sini. Ya TPM-nya maju. Sok loncat. Enak ya? Ke sini, ini aman untuk anak-anak ya, lihat tuh itu bawa anak, lempar-lempar juga anak bisa. Itu mah licin. Ya, ini Grand Canyon ya, yang mau ke sini silakan 45 kilo dari pusat kota Karawang di Desa Medalsari, Kecamatan Pakalan. Masuknya 10.000, terus sewa pelampung tadi 15.000. Pokoknya seneng lah tadi sampai ke atas ya, cuma nggak bisa ngerekam ya, mau tenggelam HP-nya. Karena cukup dalam di sana, makanya pakai pelampung sampai 3 meter. Tapi ada juga batu-batu yang bisa diinjak, cuma jarang bisa diketemukan ya. Bisa 1 meter, pokoknya anak-anak wajib pakai pelampung dan dijaga sama orang tuanya ya. Arusnya lumayan cukup deras ya. Oke, terima kasih dari Green Canyon. Semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua tentang wisata alam yang ada di Kabupaten Karawang. Assalamualaikum.